Iya. Hari ini gue beli Hero Growth 5M karena L-nya nggak ada. Satu kardus ini isinya 6 bungkus, jadi 6 kilo. Satu bungkusnya atau satu packnya harganya Rp70.000. Bisa dibilang ini adalah pakan Hero termurah yang ada di kota Bandar Lampung. Toko lainnya lebih mahal. Jadi inget tuh, kalau mau beli Hero atau pakan-pakan impor lain harganya lebih murah daripada toko-toko lain yang jual di Bandar Lampung, belinya di Koika. Gue gak disponsorin ya, gue beli sendiri loh ini. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kalau lu pakai pakan apa ya? Di rumah, gue importnya pakai Saki Hikari atau JPD yang growth. Nah, lalu lokalnya gue hanya pakai Hero sama Well Grow. Kadang-kadang gue tokusin juga bagus, tapi lebih utama gue jujur Hero sama Well Grow. Nah, jadi kalau lu tinggal di Bandar Lampung atau di luar kota lagi butuh beli pakan tapi harganya kok gak mahal banget ya, maksud gue ada toko-toko tuh dimahal-mahalin gitu ya, mahalnya lumayan kelebihan. Walaupun sekarang harga-harga barang emang lagi mahal, ini Rp70.000 masih Koika. Kalau jual rugi nggak mungkin dong dia jual harga segitu, ya nggak bro? Teman gua kuliah. Iya. Gitu teman-teman. Nah sekarang kalau lo mau lihat di Koika jual apa aja sih pakan impornya, nggak gitu lengkap. Sayangnya ya, jadi saran buat Koika nih besok-besok mungkin dilengkapi nih pakan impornya biar agak lengkap. Tadi yang gue lihat sayangnya nggak ada JPD. Walaupun Koika mungkin sama kayak gue ya, lebih utama Saki Hikari, cuma maksud gue ya JPD juga harusnya disiapin. Saran loh, ini bukan ngatur-ngatur ya, karena kan yang namanya kita jualan berarti nggak harus dari hobi doang, tapi harus mikir juga hobinya orang lain. Ngapain lu bro dihidupin lagi? Oh gitu, masih ada kali, sorry kepotong. Gitu teman-teman, jadi kita lihat ya sekarang di Koika ada pakan apa aja yang dijual. Cekidot. Yang mana nih punya gue mas? Ini ya. Ada apa aja sih mas? Ada. Iya Allah, iya. Ada Highfield, ada Hero. Yang impornya ada apa aja mas? Ada Kiera. Ada Kiera. Ada Saki Hikari semua ya mas? JPD belum masuk gitu ya? Berarti saya tinggal 40 ya pasti ya? Share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.